Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ape Syam. Di layarin teman, ini adalah bahan bonsai wahong hasil galian saya tadi. Dan sudah diadakan pemotongan akar untuk persiapan nantinya pot yang tipis. Tetapi nanti untuk dalam tahap pertumbuhan ini tetap kita menggunakan dulu pot yang agak tebal atau yang besar. Kemudian untuk selanjutnya teman akan diadakan pemotongan cabang atau pemilihan batang. Karena ini terlihat ada beberapa batang, jadi kita pilih batang yang memang layak untuk kita lanjutkan. Nah untuk teknisnya teman, tentunya nantinya batangnya kita usahakan supaya bervariasi tingginya. Jadi ada nanti batang yang paling tinggi yang tentunya kita anggap sebagai batang utama. Ada yang lebih pendek, ada yang sangat pendek, sehingga nantinya kelihatan enak dilihat. Kemudian nantinya ini kalau sudah tumbuh subur akan diokulasi dengan sancangnya supaya lebih menarik. Nah, baik teman, ikuti terus videonya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang kebetulan baru bergabung dengan channel saya ini, sudilah kiranya teman-teman membantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara memberikan like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa terus mengupdate video-video terbaru dari saya. Ini sudah selesai teman, dan untuk mukanya pas di sini karena kita bisa memperlihatkan ini, jadi makanya di sini saya potong agak lebih pendek. Nah, jadi ini bertingkat ya, jadi ini nanti batang utamanya. Nah sementara yang lainnya nanti ini menjadi kombinasi dari ketinggian batang. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.